tiga frasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi menyebutkan tiga perkara, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, mendirikan hari-hari Ramadan, mendirikan malam Al-Qad, maka bagi ketiga-tiga kelompok golongan ini diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala buat dirinya. Jadi ayuh saudara dan saudari sekalian, mari kita hidupkan Ramadan ini dengan pelbagai ibadah. Ramadan bukan hanya sekadar bulan puasa, tetapi Ramadan itu bulan tilawah, Ramadan itu bulan qiraah, Ramadan itu bulan qiyamul lail, Ramadan itu bulan untuk bersedekah. Ramadan adalah bulan untuk kita buat kebaikan dan kebajikan sebanyak mungkin. Jom isi Ramadan ini dengan pelbagai ibadah. Mohon kamu sajid, jom masuk Politeknik Polisen.